Pak Gubernur yang kami hormati, pertama-tama salam dari Abu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, itu guru kita bersama, Abu Tengku Haji Muhammad Darul Zamzami. Beliau tidak dapat hadir bersama-sama kita di sini karena dalam seminggu terakhir ini kesehatan yang sedikit terganggu. Beliau menitipkan salam, tadi kami telepon, lalu minta izin. Kemarin juga kami sudah menyampaikan kegiatan ini kepada kamu, mengirimkan salam kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama yang dirahmati Allah, kegiatan yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini, silaturahmi dalam rangka kita melihat tentang fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang vaksin Sinovac. Insyaallah akan kita lihat bersama-sama, kita dengar bersama-sama, dan kita juga memberikan pemikiran kita di antara tiga hal kalau menurut kami, khususnya untuk Aceh kita ini. Karena kita di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi itu diamanahkan ada tiga kewenangan yang kita miliki, yaitu mengeluarkan fatwa hukum, memberikan tausiah, yang ketiga melakukan pendidikan kader ulama. Tiga hal ini sangat terkait dengan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Sebahagian dari masyarakat Aceh, termasuk juga para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang seminggu, bahkan kadang-kadang sudah dua minggu yang lalu, sebulan ini, yaitu berkomunikasi dengan MPU Aceh agar MPU Aceh itu mengkaji dan menjelaskan status vaksin COVID Sinovac itu tersendiri, tidak mengikuti apa yang telah difatwakan oleh MUI pusat. Itu kemauan dan itu semangat kita bersama. Semua kita semangat agar kita mengeluarkan status hukum tersendiri, dan kewenangan itu juga ada. Kewenangan ini sebenarnya bukan hanya untuk MPU saja, tapi MUI di seluruh Indonesia itu tidak terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat. Karena masyarakat kita sangat beralasan itu menggunakan kekhususan kita di Aceh agar mengkaji, mengeluarkan fatwa hukum khususnya terhadap vaksin Sinovac ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya tuntutan ini harus diikuti oleh yang nomor dua, yaitu kita punya kewenangan. Tuntutan, kewenangan yang kita miliki, dua-duanya alhamdulillah kita dapatkan. Tapi yang ketiga, yaitu sumber daya. Kita di dalam hal mengeluarkan fatwa hukum yang terkait dengan vaksin ini, inilah yang membuat salah satu kenapa kita harus mengikuti apa yang telah difatwakan oleh MUI pusat.
Dan ini nanti akan kita kita dengar bagaimana sistem audit yang harus dilakukan oleh teman-teman LPPOM. Sebenarnya ini sudah terjadi di daerah kita masing-masing. Kalau ada usaha yang terkait dengan halal produk di daerah Abu semuanya, pasti tim audit MPU itu akan datang. Akan mengaudit. Ada 6 hal secara umum yang diaudit. Belum lagi pada item-itemnya. Kalau itemnya hampir ada yang 40 item yang diaudit oleh teman-teman auditor. Jadi bukan mereka bekerja hanya melihat di atas produk yang sudah jadi. Salah satu tadi yang kita sebutkan bahwa kendala sumber daya kita untuk mengaudit vaksin ini adalah kita harus datang ke pabriknya di China. Ini tidak mungkin kita lakukan. Jadi baik undang-undang nomor 33 tahun 2019 yang terkait dengan SDPH dan juga kanun kita tentang sertifikasi halal, produk sertifikasi halal MPU, itu sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana susahnya mengaudit sebuah produk. Dan alhamdulillah MPU Aceh sudah punya pengalaman, yaitu memfatwa hukum tentang vaksin polio tetes. Sebahagian dari ulama kita di sini sudah pernah yang ikut bersama-sama ke Bio Farma di Bandung. 4 kali tim kita datang ke Bio Farma dan butuh waktu sampai dengan 8 bulan untuk mengkaji vaksin, yaitu polio tetes pada waktu. Banyak sekali sumber daya, energi yang kita butuhkan untuk mengkaji, yang itu karena hanya semata-mata masih di dalam negeri. Coba kita bayangkan kalau ini kita audit ke luar negeri. Dan hal ini bukan sekarang saja, Abu, Bapak Gubernur, Pak Sekda yang kami banggakan. Dulu juga ada pernah, sekitar 10 tahun yang lalu, ada sebahagian satu jamaah yang datang ke MPU, masih almarhum Abu Muslim, yang meminta fatwa tentang sebuah jamaah masyarakat yang beramal di daerah kita. MPU menjawab tidak punya sumber daya untuk kita kaji jamaah tersebut. Kenapa? Karena kita harus datang ke India. Kenapa? Karena sumbernya di India. Kita datang ke sana baru bisa kita kaji terhadap aliran jamaah. Ini sebagai bentuk bahwa sama dalam konteks ajaran yang menjadi pegangan bagi MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa hukum dan juga terkait dengan vaksin. Abu yang dirahmati Allah, makanya pada kesempatan yang berbahagia ini pagi ini, nanti sudah dibuka oleh Pak Gubernur, kita akan berdiskusi setidak-tidaknya bahwa kami yakin para abu ketua MPU kabupaten kota sudah memahami mekanisme kita di dalam mengaudit sebuah produk, dan insya Allah kita akan menyampaikan hal itu kepada masyarakat kita. Dan berdasarkan komunikasi kami dengan Pak Kadis Kesehatan, kita ini butuh abu untuk menenteramkan masyarakat, butuh keterlibatan para ulama untuk menenteramkan masyarakat. Kenapa ini perlu kita lakukan? Agar masyarakat ditanya bek lale pegah-pegah tentang vaksin ana jawab diun karu di antara sesama masyarakat tentang masalah vaksin. Isu adanya tindakan
adanya pemenjaraan, isu adanya denda yang membuat habis kacau masyarakat. Ini butuh kerja kita, kebersamaan kita untuk menenteramkan masyarakat itu sendiri, agar apalagi kalau kita dengar dari skedul yang disampaikan oleh Pak Kadis, untuk masyarakat Abu untuk menyenap bulan-bulan 8 bulan 8 dino kami riuh dan ngepung bahanan kuecam. Inilah silaturahim kita ini bisa menenteramkan masyarakat kita. Silakan tidak bidarki benar ubah vaksinnya ni ron. Nanti buat katruk baru tahu. Dan kemarin pemerintah aja telah melakukan vaksin, salah satunya Abu Wakil Ketua MU, Ketua Abu Muhib ikut bersama-sama, dan beliau telah menyampaikan kepada kami bagaimana hotel yang divaksin guna mengkot-kot darah tersebut bukan dengan pada memang kalau ada sugar tapi itulah tugas kita para ulama untuk menenteramkan masyarakat kita agar sesuatu yang belum tiba saatnya masyarakat agar tetap damai, aman, jangan sampai isu-isu yang tidak jelas, maka masyarakat kita akan terjadi perpecahan, pergeseran di tengah masyarakat. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, dan itu tugas yang cukup mulia. Dan kita lakukan hanya 4 hari, 5 hari daripada fatwa MUI itu keluar. Terus kita lakukan, kita mengundang para abu ke sini dari seluruh Aceh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan pemenuhan undangan dalam rangka yaitu memberikan pencerahan kepada masyarakat kita terkait dengan program vaksinasi ini dan terkait dengan status yaitu suci dan halal. Bagi kita sebenarnya harus bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Semua fatwa yang terkait dengan vaksin yang telah dikeluarkan oleh MUI termasuk MPU Aceh, ada satu poin di bawah itu bahwa kita meminta kepada pemerintah agar dalam melakukan vaksinasi ke depan itu berupaya sedapat mungkin untuk mendapatkan halal. Dan alhamdulillah Sinovac ini sudah halal dinyatakan oleh BPOM dan MUI pusat. Wadah tahli kahana bersyukur. Wadah hana nakeyau. Jadi sesuatu yang luar biasa. Makanya butuh abu semuanya kita memberikan pencerahan kepada masyarakat kita agar yang halal tetap kita sampaikan halal, yang najis tetap kita sampaikan najis, yang haram tetap kita sampaikan haram. Ini adalah komitmen keagamaan kita semuanya. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama yang kita anut bersama. Insya Allah para teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia, Abu, mereka para pakar, para ulama, yang insya Allah keilmuan mereka dan keyakinan mereka dan kehati-hatian mereka insya Allah bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di dunia ini. Kalau MUI pusat tidak lagi menjadi pegangan kita dalam konteks yang sifatnya nasional, maka kita tidak akan ada pegangan dalam konteks status hukum masalah-masalah yang lain. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.